Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya pada pagi yang berbahagia ini. Kita menyambung kembali pengkongsian kita dalam asmaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita insyaallah. Kita kongsikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke-190, iaitu sahihul Islam. Dan iaitu yang benar Islamnya. Yang benar Islamnya. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam alaihi salam. Dan Adam alaihi salam merupakan khalifah di muka bumi ini. Jadi Adam tidak diciptakan daripada bumi. Sedangkan bumi itu sudah ada penghuni-penghuni dia. Okey. So jadi diciptakan Adam alaihi salam di syurga. Kemudian diciptakan Hawa. Kemudian mereka berdua ini diturunkan ke muka bumi ini. Allah sebut dalam Quran, ihbitu minha jami'a. Maka turunlah kamu semuanya ataupun sekaliannya. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi, yang turun bersama Adam, bersama Adam semua ada empat. Adam alaihi salam, Hawa alaihi salam, syaitan la'natullah, dan ular. Subhanallah. Maknanya empat. Kenapa ular pula ada dalam ini gambar? Kalau ikut tafsir Al-Qurtubi, ular adalah binatang yang menyelinap masukkan kembali syaitan ke dalam syurga. Yang kemudian syaitan itu menggoda Adam alaihissalam. Okey. Jadi tarikh Adam diturunkan tu bila? Tarikh Adam diturunkan 7000 tahun lepas. Ada setengah kata 10,000 tahun lepas. Tak lama tau, 10,000 tahun lepas ataupun 7,000 tahun lepas yang masyhur. Kan kalau kita ambil 10,000 tahun lepas lah. Maksudnya Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Isa AS 8,000 tahun. Nabi Isa sampai kita 2,000 tahun. Habis tu ditemui satu jasad. Perak min. Pernah dengar tak perak min orang temui jasad? Kaji-kaji struktur kulit dia berbelas ribu tahun. Sama dengan satu jasad yang ditemui di Namaklik di Iran. Dekat Iran dia ada satu tasik garam bagi Namaklik antara Tehran dan Isfahan. Pengkaji selam ada satu jenazah bawa naik, struktur kulit dia sama macam perak men berbelas ribu tahun. Kalau betul berbelas ribu tahun, dia macam Adam tapi bukan Adam Alisa. Betul lah, makan satu orang lama ditulis kitab Adam-Adam sebelum Adam. Macam manusia tapi bukan insan yang Allah sebut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Jadi ini Adam Alisa. Kita pun 10,000 tahun yang lepas. Ataupun 7,000 tahun yang masyur lah. Adam diturunkan ke muka bumi ini. Okey. Ketika Adam diturunkan ke muka bumi ini, dia membawa ajaran Tauhid. Tauhid maksudnya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa pegangan ataupun yang dibawa sejak Nabi Adam AS. Bahawa penyembahan kita, La ilaha illallah, jadi Tuhan melainkan Allah. Ajaran Tauhid ini juga dipanggil Islam. Ajaran Tauhid ini juga dipanggil Islam. Okey? Jadi, ajaran Tauhid ini dipanggil juga Islam, iaitu penyerahan. Islam itu maksudnya penyerahan. Penyerahan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang betul-betul menggunakan wadahnu muslimin adalah Nabi Ibrahim AS. Kalau kita baca Al-Quran, Nabi Ibrahim yang memperkenalkan betul-betul kita muslim, kita adalah Islam. Nabi Ibrahim ini bila tuan-tuan sekalian? Nabi Ibrahim ini 1800 tahun sebelum Masihi. Kurang lebih ya, 1800 tahun sebelum Masihi. Ini Nabi Ibrahim AS. Maksudnya apa? Lebih kurang dalam 4,000 tahun sebelum kita lah. Sebab kita ke Nabi Isa kan 2,000 tahun. Nabi Isa ke Nabi Ibrahim 1,800 tahun sebelum Masihi. Jadi Nabi Ibrahim yang kalau dalam Quran itu kita sebut wa nahnu lahu muslimun. Kami ini dengan Allah lah hanya adalah orang-orang Islam atau penyembahan. Maka daripada Nabi ke Nabi, daripada para Rasul membawa satu risalah yang sama, iaitu risalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil Islam. Dan
berlaku perubahan pada agama tauhid. Pada zaman-zaman yang nabi-nabi yang besarnya berlaku pada zaman nabi ketika zaman sebelum zaman nabi Musa alaihissalam, kan nabi jadi Bani Israel waktu itu dia bukan lagi menyembah tauhid kepada Allah. Dia duduk di Mesir terpengaruh dengan agama pagan orang-orang Mesir, orang-orang Kipti, yang mereka itu menyembah lembu, menyembah api. Terpengaruh. Sebab itu ketika Nabi Musa AS membawa Bani Israel keluar, tidak semua yang ikut Nabi Musa itu benar-benar beriman kepada Allah. Tidak semua. Tidak semua yang kuat sebenarnya. Sebab itu ketika melintas di Laut Merah, Fir'aun tenggelam di Laut Merah, kemudian ada peristiwa mereka menyembah balik batu warna itu. Kan? Sebab tak semua. Mereka itu dah bercampur, mengubah ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Jadi Nabi Musa ini sangat betul bawa ataupun ajar kepada kembali kepada agama tauhid atau Islam ini. Zaman Nabi Daud AS sama juga. Nabi Daud AS ini lebih kurang 1100 tahun sebelum Masihi. Berlaku perubahan, maka Nabi Daud diutuskan untuk betul kembali agama tauhid ataupun ajaran Islam ini. Kemudian zaman Nabi Sulaiman AS, mereka menyembah syaitan dah. Berlaku sudah penyembahan kepada syaitan. Orang menyembah syaitan. Kan? Jadi, dibetulkan balik zaman Nabi Sulaiman AS. Zaman Nabi Sulaiman dipilih 950 tahun sebelum Masihi. Kurang lebih. Maksudnya, bukan 3000 tahun begitulah. Nabi Sulaiman AS. Kemudian berlakulah zaman Nabi-Nabi yang terdahulu sampai zaman Nabi Isa AS. Zaman Nabi Isa bila tarikhnya? Satu Masihi ya? Satu Masihi. Tarikh Nabi Isa lahir itu dikira sebagai diestablishkan, dinamakan satu tahun. Dan kiraan tahun dalam dunia ini ada dua. Satu kiraan matahari, satu kiraan bulan. Orang timur banyak menggunakan kiraan tahun menggunakan bulan. Orang barat banyak menggunakan kiraan tahun melalui matahari. Tapi diestablishkan, kiraan matahari ini dengan satu Masihi. Padahal sebelum itu ada je. Begitu juga dengan kita orang timur kan. Sebab itu ketika zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar establishkan kiraan bulan itu, satu hijrah sebagai kiraan tahun. Sedangkan kita orang Jawa, kita sebagai orang Jawa, kita orang Jawa dia ada kiraan tahunnya. Orang Thailand, kiraan dia bulan. Thailand dia ada kiraan dia. Dia tak sama macam Masihi. Orang Cina, Luna, bulan juga. Orang Jepun, bulan juga. Tapi kita orang Timur, orang Arab juga bulan. Orang Yahudi juga bulan tau. Orang Yahudi bukan matahari. Dia buat kiraan dia, kiraan bulan. Okay. So sama juga selepas sama Nabi Isa AS berlaku perubahan kepada agama tauhid ini, agama Islam ini. Mereka membawa Trinity ataupun Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga itu. Sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi kita Muhammad adalah khatim rusul, adalah penghujung ataupun pengakhiran para rasul dan para nabi itu. Maka Nabi SAW membawa satu, maknanya ditutuskan kepada Nabi, sahihul Islam, Islam yang sebetul-betulnya, seperti mana sama diturunkan pada zaman Nabi Adam AS 10,000 tahun lepas, dibawa oleh zaman Nabi Idris AS, Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf AS, Nabi Daud, Nabi Sulaiman AS, sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad SAW, dibawa kembali. Maksudnya apakah dikatakan ajaran tauhid? Itu dipanggil sahihul Islam. Sebab itulah Nabi itu antara gelarannya adalah sahihul Islam. Yang betul-betul Islam itu. Yang betul-betul Islam itu sahihul Islam. Ibu-ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Sekarang kita kongsikan ajaran tauhid ataupun ajaran Islam itu pertama sekali adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kalau kita baca kitab-kitab agama, kan agama kita kitab agama besar,
Mahabharata, Ramayana, Bible sendiri pun. Saya PhD saya sedang buat tajuk yang kedua ni, tajuk mengenai naratif ataupun kisah-kisah yang berlaku di Baitul Maqdis bermula daripada zaman Nabi Adam dan sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi saya terpaksa baca tiga kitab agama besar, Quran, Bible dan juga dua kitab Yahudi. Buka cerita tengok apa kesamaan dan apa perbezaan. Contoh baru ni, satu pembentangan saya kena buat. Perbezaan Nabi Musa AS, adakah Nabi Musa masuk berjaya masuk ke Palestin atau tak? Berjaya atau tak? Dengan bawa orang Israel kan? Tiga-tiga agama pun setuju Nabi Musa tak berjaya, tak masuk ke Palestin. Dia meninggal sebelum di pintu masuk. Yahudi punya versi macam tu, Kristen punya versi macam tu, Quran punya versi macam tu. Kesamaannya. Perbezaannya di mana dia mati, di mana dia wafat. Kalau versi Kristen di Mount of Nebo, pergunungan Nebo. Kalau versi Yahudi di Mount of Moab, pergunungan Moab. Tetapi dalam Islam meninggalnya di Uthay bin Ahmad, pergunungan Merah. Perbezaannya kan, ada bertiga kan. Okay, jadi maksudnya agama-agama kalau kita baca kitab Mahabharata, Ramayana, Bible ke, kitab Yahudi ke, kitab Taurat ke, dan sebagainya, kita akan jumpa Al-Quran satu-satunya kitab yang paling detail memperkenalkan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Paling detail. Siapa pernah pergi luar negara, selak Bible, kita akan jumpa sedetail Al-Quran memperkenalkan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jumpa. Saya dah baca kitab Yahudi lah. Bible prophecy saya baca. Banyak cerita-cerita. Tapi wallahu alladhi la ilaha illahu, dialah Allah, tak ada Tuhan mereka dia. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhammadul Azizul Jabbar Mutakabbir, yang kuat berkuasa, yang hebat, yang suci dan sebagainya. Detail Al-Quran untuk kita siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Quran dan sebab itu Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad SAW, tadi gelarannya sahihul Islam, yang betul-betul Islam, dan memperkenalkan siapa Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kenal betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kenal. Dan sebab orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala jiwanya tenang, orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala hatinya tidak takut dan tidak juga sedih. Kalau takut dan sedih tak berpanjangan, Allah Subhanahu Wa Taala kan, berimanlah khaufun alaihim walahum bihazanun, dia itu tidak rasa sedih dan tidak takut pada kehidupan dunia ini dan tidak sedih. Kalau sedih tak berpanjangan, kalau takut pun tak berpanjangan. Anak dia ada ubat, kenalkan siapa Allah. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala hatinya kuat. Tuan-tuan dan ibu-ibu, kakak bayangkan saya kan pertama sekali pergi China. Pertama saya pergi China, waktu itu saya belajar lagi tau. AirAsia waktu itu buat satu penerbangan pergi ke Macau. Pergi balik tiketnya RM68. Dia tak tahu, RM2,000 je kan, sebab pesawat-pesawat tak pun RM2,000. Saya dan kawan saya pergi gantal-gantal, pergi cuma beli, kita jalan lah. Okey, boleh lah. Turunnya ke Macau tau. Waktu saya terbang tu, hari terbang tu, tadi pun tak dapat, tadi pun tak dapat, saya tak dapat ni. Tadi dah masuk pun, saya pun check in. Tadi pun tak dapat, saya pun masuk lah kanan. Tadi pun tak dapat, tak ada pula ke dalam ni. Jangan tak masuk ni kot. Sampai ke penerbang dia minta masuk, saya pun dia lagi dia masuk tu. Saya pun masuk, saya sorang-sorang masuk. Yang lain semua ada orang tua Cina lah, yang nak pergi Macau. Macau tempat judi punya. Baru saya tahu. Saya pergi bulan 2 saya ingat waktu tu. Pakai baju serping macam ni lah. Rupanya bulan 2 sana tengah musim sejuk. Sampai ke airport pun gigi-gigi tu. Pukul 2 pagi sampai ke airport, ambil kain apa, kain rekat kan, sehubung badan tidur di airport. Pagi-pagi dah pukul 6 atau pukul 5 lebih tu, polis terkejut. Kau dah tinggalkan penerbang apa ni? Kejut, tak takut pun sampai. Pagi-pagi bangun cakap, mana ni bangun? Bebas dah nak jalan ke Macau. Jalan dekat Macau, nampak kedutaan Cina. Saya kata, kena masuk Cina lah. Kat situ kata, saya boleh tak saya pergi Cina? Boleh, kau tinggal pasport kau, saya bagi ambil. Daripada Macau. Ambil pasport, saya dah esoknya pasport, ambil pas pergi ke Cina. Okey,
Sampai sana macam mana ni? Pergi masuk seorang-seorang ni, seorang explore seorang-seorang ni. Kan? Seorang-seorang ni. Sampai-sampai sana nak makan. Macam mana nak makan ni? Belilah roti, belilah air mineral hari-hari makan. Sampai satu hari saya dapat orang kopi. Saya kata, oh ya, gembira kepada dia. Saya cakap ni. Oh, dia kata, dia ajak saya pergi panggil dia Muslim. Saya makan macam aku dulu. Kan? Berbahaya rutin kan tu. Habis-habis makan, dia kata, sahabung, sahabung. Oh pula sahabung ni. Ah, yalah, kau kata itu. Dia bawa saya pergi ke makam, rupanya itu makam seorang sahabat, Abi Waqqas namanya. Kan? Saya kata, ya Allah. Kan? Hari-hari akhir, saya dekat China, itu saya memang hari-hari pagi, aku tak sedut ke makam tu, baca Quran. Itulah pertama kali waktu itu dari hidup saya merasakan manisnya berselawat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dan kepada sahabat-sahabat dan ahli keluarga sekalian. Bayangkan ini bapak kata tuan sekalian, saya pergi sorang-sorang, kan susah dirasa. Dia 1400 tahun dulu bertolak dari mana tanah Arab sampai ke Guangzhou tu, hotel pun tak ada, makan halal pun tak ada. Macam mana? Macam mana dia nak berapa, dia nak pergi nak melangkah keluar daripada kapal. Tapi di makam itu tulis kata-katanya, kami datang ke negara China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku. Sama ada kami syahid di bumi China atau Islam bersemah di bumi China. Itu kata-kata dia. Kan? Kenapa tak ada perasaan takut? Padahal saya seorang saya itu. Kan jemaah susahnya masa. Sebab apa? Sahihul Islam. Betul-betul hati itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati itu bersahihul Islam. Islam yang sebenar-benarnya itu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, seorang-seorang pun sampai-sampai macam itu. Saya kata, ya Allah, lama berada di China, Guangzhou, sahabat ini, dia rasa rindu ke Madinah, rasa rindu ke kampung halaman, tapi dia bersumpah tak nak balik. Tak nak balik tadi. Kami datang ke Indonesia untuk Islamkan dia. Kami tak akan balik ke negara Arab. Kena bersumpah. Jadi dia naik satu bukit. Yang bukit tu nampak laut. Dan dia mengenangkan pertama sekali dia datang. Pertama sekali dia datang di tanah China tu. Dia bina satu menara. Dibina ini satu masjid. Dinamakan masjid itu dengan Masjid Huashi. Masjid Huashi itu maksudnya masjid kerinduan. Tapi dah bersumpah tak nak balik dah. Sampai sekarang ada lagi masjid Huashi. Kan? Jadi orang yang hatinya ada tauhid sahihul Islam betul-betul pada bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dia tak ditakut la khaufun alaihi wa lahum azan. Dia selaku manusia kita ada rasa takut tapi tak berpanjangan. Apa jadi orang sekarang ni? Kan hatinya penuh dengan kerungsingan, penuh dengan ketakutan. Sebab apa? Tauhid itu tak kuat ke hati. Ingat dunia lagi banyak dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa kata tersekilannya, dunia untuk diurus bukan untuk dirungsingkan. Dunia itu diurus, urus semampunya. Kita bukan Tuhan untuk mengurus semua benda. Urus semampu bagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah bantu. Kan? Tapi kita rasa kita lah nak mengurus semua, kita akan rungsing, kita akan stres, kita akan tension. Kan kita urus semampunya bagi serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kalau nak bantu kita, Allah bantu. Kalau nak tunjuk kepada kita, Allah boleh tunjuk. Kalau Allah nak beri keselamatan kepada kita, Allah bagi, boleh bagi keselamatan kepada kita. Kan? Jadi maksudnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sakit, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ingat doa itu apa, doa-doa tak sanggup sembuh juga. Kadang-kadang Allah boleh bagi kesembuhan itu secara miracle, secara keajaiban. Doa kling baik terus, baik terus untuk ni, pinggang baik terus. Kadang-kadang secara sunatullah atau apa, Allah tunjukkan jalan yang betul mana nak pergi berubat. Kan? Allah tunjukkan jodoh yang betul mana nak pergi berubat. Kadang-kadang dengan cara miracle tu, kadang-kadang dengan cara yang betul, jumpa orang yang betul untuk berubat dan sembuh. Alhamdulillah. Doa Allah Subhanahu Wataala, Allah Subhanahu Wataala yang memberi jalan keluar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa bertakwa kepada Allah,
diberikan jalan keluar bagi segala permasalahan. China ni tuan-tuan sekarang kan, diislamkan penuh terancam tau. Satu grup di berlaut dipimpin oleh Abi Waqqas, satu grup di berdarat dipimpin oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Qis, Qas, Qus, sama-sama tu. Kemudian mereka bertemu di tengah-tengah di Xi'an. Di Xi'an. Xi'an tu adalah kota yang besar. Maharaja pertama yang menggabungkan seluruh China adalah Xi'an. Kan? Namanya Xuanti. Xuanti tu, siapa pernah tengok atau pernah tengok gambar terakota Ami, tanah liat punya tentera. Terakota tentera, itu kan kubu Xuanti, kubu Maharaja pertama. Jadi pada dia kalau dia mati besok dia tentera juga lah, Xuanti tu. Itu maknanya pertama. Islam pada kasih tu, kota Xi'an. Dan orang Islam, dia memiliki kemahiran membuat pedang. Sampai sekarang, Xuanti tu Xi'an tu. Itu daripada, daripada atas, darat dan daripada laut, orang mereka bertemu di tengah, di Xi'an. Dari Xi'an buat apa? Dia sejarah orang kan. Dari Xi'an, mereka mengislamkan Silk Road, lalur sutra. Daripada Xi'an, mereka pergi ke Bukhara, Samarkand dan Khiva. Daripada Khiva, pecah dua. Satu grup mengislamkan lalur sutra ke Rom, satu grup mengislamkan lalur sutra ke Parsi. Bagi Rom dan Parsi pula, siapa settlekan? Kumpulan sahabat daripada kumpulan pahlawan pula. Pahlawan-pahlawan settlekan pula ibu kota ni. Ibu kota ni. Parsi, kan, dikalahkan oleh Sayyidina Busanda. Okay, Rom, tanah-tanah Rom ataupun sahabat, antaranya Sayyidina Ubadah, Sayyidina Khalid bin Walid. Sejarah sikit. Okay. Ketika tombang kota Parsi, Maharaja Parsi mati, anak lelaki ini semua mati, kan? Tinggal anak-anak perempuan saja. Sahabat-sahabat masuk ke istana Parsi di Kermanshah. Masuk-masuk, mesyuarat terus. Kita ni ada puteri Parsi ni. Apa kita nak buat ni? Takkan nak jadi hamba. Kita datang bukan menjajah, kita datang untuk menyampaikan Islam. Tiga-tiga puteri Parsi dikahwinkan tiga anak khalifah. Dikahwinkan Sayyidina Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar. Dikahwinkan dengan anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Dikahwinkan dengan Sayyidina Ali, Husin bin Ali. Jadi apabila orang Parsi tengok tiga puteri pewaris tahta ini kahwin dengan maknanya anak khalifah, mereka merasakan empayar telah bergabung. Beramai-ramai orang Parsi masuk Islam. Kan? Amat. So, lalu sutra diislamkan, ibu kota golongan pahlawan pun settle kan. Kan? Yang daripada laut, Guangzhou ni pula tadi mengislamkan spice pun, laluan rempah kan. Kan? Guangzhou pergi ke Melaka, Melaka ke Goa, Goa ke Hadramaut. Hadramaut pecah, Parsi dan Rom juga. Kan? Itu sejarah pengislaman. Kan? Para sahabat terdahulu. Sahihul Islam untuk mengislamkan benda itu. Tapi satu benda kita belajar sebab apa? Hati itu bergantung tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Hebat itu. Ini kalau cerita sejarah, jadi kelas sejarah pula kita. Tapi menarik. Okay. Ha? Kalau tak tahu, kan? Dan mereka semua ini, kajian-kajian Islam ini dia dekatkan hubungan dan ada kaitannya. Kan? Belaka tombang 1511 kan? 1511 belaka tombang. Alfonso ibu kaki. Kan? Alfonso di ibu kaki. Okay? Waktu tu kerajaan Demak. Sultan Patiros hantar pahlawan-pahlawan daripada jauh untuk kalahkan Portugis. Sebab tu kan ada pembidal pantun jika rubuh kota Melaka, papan di Jawa kami surungkan. Tapi kalah tak berjaya, Patiros tak berjaya. Kemudian ketika Alfonso balik ke Portugis, yang serang ke sampai di kalah apa? Kerajaan Islam Mughul daripada India. Kan? Raja atau Sultan Humayun hantar serang mati Alfonso ibu kaki. Kalau kita baca sejarah, Alfonso mati di serang Lanun, tapi bukan Lanun. Dia adalah kerajaan Islam Mughul sekadar besar India yang mengalahkan.
15-11 ya. Spanyol datang 1492 tombak Andalusia, 1520 datang ke Filipina. Filipina negara Islam, tanah orang Melayu kita. Okey, Manila tu nama negara dia Fi Manila. Manila tu ditukar negara itu nama Filipina, mengambil sebenarnya raja di Spanyol waktu itu raja Philip. Raja Philip di sebab itu dia terlalu Katolik. Lebih Katolik daripada orang Katolik. Kalau time-time apa nama sambutan di situ, orang Eropah pun tak buat sampai cucuk-cucuk badan ni bersalib ni orang Filipina. Okay? Sultan yang perintah Sultan Sulaiman syahid ketika lawan Spanyol. Kemudian diteruskan perjuangannya oleh Sultan Sultan Kudrat daripada Mindanao. Orang Melayu kita, itu semua gugusan Melayu tu kita tu. Okay, Allah Alam. Saya setakat saya dulu kita bincang secara ringkas ya mengenai sahih Islam, betul-betul Islam ya, kan? Maknanya Nabi itu bawa tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi pernah supaya kita juga sahih Islam, betul-betul teguh Islam. Sekian.